Ini dia respon BWF terkait komentar dan kritik netizen dan para fans badminton lovers dunia atas keputusan wasit yang menyatakan fault di poin-poin akhir. Sebelumnya pertandingan ini memang sangat seru dan menegangkan karena terjadi kejar mengejar angka hingga titik akhir. Pada posisi 21-20 untuk unggulan Li Chou, Ginting melakukan sambaran saat bola telah melewati net. Hal ini pun hampir sering dilakukan oleh setiap pemain bulu tangkis manapun dan tidak terjadi pelanggaran. Anehnya justru wasit menyatakan pelanggaran kepada Ginting. Perjuangan keras kedua pemain akhirnya ternoda dengan keputusan wasit tersebut. Hal ini mengundang respon negatif dari netizen dan para fans. Tak sedikit yang memberikan kritikan pedas kepada BWF sebagai induk organisasi. Bahkan ada yang menyarankan untuk menggunakan FAR atau video asisten referee, seperti yang dilakukan di olahraga tenis, dan ini sangat membantu kelemahan wasit yang juga adalah seorang manusia yang tak luput dari error dan kesalahan. Apalagi kondisi ini dibarengi dengan situasi politik yang panas di Hong Kong terkait demonstrasi warga atas hak otonomi yang diganggu negara Cina. Para fans tak ingin politik mencampuri olahraga, dalam hal ini badminton, dengan kejadian ini. BWF akhirnya bersuara dan memberi tanggapan atas hasil final tunggal putra tersebut. Diambil dari halaman Instagram resminya, BWF menyatakan bahwa akan menyampaikan kejadian ini kepada pihak yang lebih tinggi, supaya olahraga ini menjadi lebih baik. Saya telah mendengar komentar dan keluhan Anda. Saya tidak bisa mengubah hasilnya, tetapi saya berkomitmen untuk membawa masalah ini ke otoritas yang lebih tinggi. Tujuan kita sama dengan semua penggemar, yakni agar supaya badminton menjadi olahraga yang lebih baik. Saya harap kejadian ini tidak mengubah persepsi kalian tentang BWF. Kami mencintai olahraga, kami mencintai bulu tangkis, kami mencintai semua pemain. That's good.